Niat puasa harus dilakukan sejak malam hari. Kata Nabi SAW, malam yubaitis siyam minal lail fala siyamalahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sejak malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Dan ini perbedaan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, seorang boleh berniat di pagi hari. Boleh. Sebagaimana datang dalam hadis-hadis dan diikuti oleh para sahabat. Ya, Nabi SAW dalam beberapa hadis bertanya kepada istrinya, hal indakum ta'am di pagi hari. Apakah ada sarapan, wahai istriku? Kata istrinya, tidak ada. Kata Nabi, idhan fa'ana sa'im. Kalau gitu saya puasa. Nabi tanya lagi kepada istrinya, hal indakum ta'am. Apakah ada makanan? Kata istrinya, tidak ada. Kata Nabi, idhan fa'ana sa'im. Kalau gitu saya puasa. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya sekitar ada 6 sahabat mengikuti cara Nabi. Kalau mereka bertanya kepada istri mereka, ada sarapan atau tidak? Istrinya mengatakan tidak ada, kata para sahabat, idzan fa ana shaim, kalau gitu saya puasa ya. Sungguh bahagia para istri kalau punya suami seperti ini ya. Mami ada makanan? Tidak ada. Kalau gitu papi puasa ya. Besok lagi, mami ada makanan sarapan enggak? Papi mau kerja. Enggak ada papi. Kalau gitu papi puasa. Besoknya lagi, mami ada makanan enggak? Enggak ada. Mami ngapain aja? Papi sudah puasa 2 hari mami. Sampai kapan papi puasa terus? Jadi ini dalil bahwasanya seorang puasa sunnah dia boleh berniat di siang hari. Dia boleh berniat dengan syarat sejak pagi dia belum makan dan belum minum. Seandainya dia berniat jam 9. Bedanya kalau dia berniat jam 9 maka argo pahalanya baru berjalan jam 9. Karena Nabi bersabda innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Kalau dia baru berniat jam 10 pagi, argo pahalanya baru jalan jam 10 pagi. Ini puasa sunnah. Kalau puasa wajib harus dari malam. Karena Nabi berkata, barang siapa yang tidak memasang niatnya sejak malam, tidak ada puasa baginya. Nah, kita di malam hari kita berniat, ya. Apakah harus mengucapkan lafal tertentu? Jawabannya tidak harus. Karena Nabi SAW waktu berpuasa tidak mengucapkan lafal-lafal niat tertentu. Dan para sahabat juga tatkala mereka berpuasa, mereka tidak mengucapkan lafal-lafal tertentu. Dan Nabi berkata, wa khairul huda, huda Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Sebaik-baik solat adalah solat Nabi. Sebaik-baik puasa, puasa Nabi. Sebaik-baik haji, hajinya Nabi. Tatkala Nabi berpuasa tidak melafalkan lafal-lafal tertentu dalam niatnya, maka kita pun berusaha mengikuti Nabi, kita tidak perlu melafalkan. Karena sebaik-baik puasa adalah puasa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang sudah berniat dalam hatinya, berarti sudah niat. Contoh dia pergi ke tukang jual nasi goreng, dia bilang, "Pak, beli nasi goreng." Niatnya buat sahur ya. Berarti dia sudah niat memang untuk apa? Berpuasa.